Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan unit TV Sub Slim Alexander Bonito. Gejalanya kata yang punya tidak mau menyala. Coba kita colokin. Lampu merah hidup, cuma kelap-kelip ya. Terang redup. Unit tidak mau menyala sama sekali. Ini mungkin gejalanya protek ya. Kita cek dulu, kita bongkar unit TV-nya. Unit TV kita sudah bongkar tadi ya. Lupa tidak cek tadi. Tidak nyalakan dulu. Oke. Oke, kita coba ukur tegangannya dulu. Terutama kita ukur tegangan B plus. Kita ukur B plusnya dulu. B plus. Ini B plusnya. Yang dari pertama dioda dulu. B plus cuma hadir paling tinggi 50 volt. Denyut denyut 50 volt mengikuti irama lampu. Berarti ini ada masalah di bagian B plus. Kalau tidak primer atau sekundernya, coba kita Lur. Sudah dapat. Oke, Lur. Coba kita nyalakan kembali. Ini sudah saya open ya. Tegangan di sini, tegangan apa? Koil yang untuk ke flyback. Ya di sini ada elko lagi. Saya open. Saya ganti dulu yang ini. Cek dulu apakah hadir 110 voltnya. Nah, ini baru hadir nih. Oke, Lur, ini dia, Lur. Oke. 125 volt hadir. Kita coba pasang kembali koil yang ini. Kita ambil ini, kita pasang semua yang keras. Oke, kita buka tangannya. Ini biar kita pasang.
sudah menyala, udah flashbacknya udah nyembur. Coba kita lihat gambarnya di depan. Oke lor, sudah menyala lor. Oke lor, sudah kita rapikan. Oke, kita coba colok. Oke, kita tekan menunya. Agak silau di sini lur. Yang penting ini channel TV-nya udah bisa menyala, ini udah oke lah. Kita arahkan ke AV. Mana AV-nya ini? Kita kasih DVD nanti. Oke, posisi sudah di AV. Coba kita buka ini receiver. Kita nyalakan pakai receiver. Oke lur, unit TV sudah menyala normal. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.